Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung Sedayu di channel Kesan Kita ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng. Supaya apa? Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi alias pemberitahuan pada saat kita mengupload video-video yang tentu saja bermanfaat untuk teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman lihat di hadapan saya ini ada kompor merek Rinne tipe 602 ya, dimana dilengkapi dengan api lilin. Dan masalahnya seperti apa, kita coba lihat teman-teman. Oke, untuk pengapiannya enggak masalah teman-teman, ini coba lihat ya sepertinya. Oke, yang jadi masalah ininya enggak keluar api ya, nanti kita bisa atasi. Dan ya ini ya api lilin ya, dan ininya bagian atasnya berlubang teman-teman ya. Jadi oleh pemiliknya ini di servis sekaligus bagian apa namanya ininya diganti dengan kuningan yang baru tanpa mengorbankan tungkunya ini ya, jadi lebih irit ya. Oke, yuk kita coba cara solusinya. Oke, kita bongkar teman-teman. Nah, seperti ini. Ups, lumayan. Oke, ini teman-teman. Bagian ini ya, ininya kropos ya. Cuma kalau mau ganti ininya enggak bisa lepas ya, nanti akan kita cari solusinya. Oke, yuk. Oke teman-teman, kita memakai teknik pemanasan, artinya ininya dipanasi ya teman-teman ya. Oke. Dan untuk panasan ini lebih lama dibandingkan dengan aluminium karena titik didihnya ini lebih tinggi ya, yang angka titik didihnya, jadi lumayan lama ya. Setelah sekian lama ya, ini api besar, semakin api semakin besar semakin bagus ya teman-teman ya, jadi semakin apa untuk keluarnya ini jauh lebih mudah ya. Oke. Kemudian kita putar. Nah, alhamdulillah teman-teman lepas ya. Setelah lepas teman-teman kita pasang, dan ini sudah kita pilok ya teman-teman ya. Jadi bukan dari awal ya, kalau sudah kita cuci bersih ya. Termasuk juga kuningannya teman-teman. Ya, seperti ini. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya seperti ini, teman-teman bisa melihat cara membersihkan kuningan yang kotor ya, berkerak secara efektif dan efisien ya. Oke. Thank you.
karena ini terlalu besar ya teman-teman ya, kita kasih ini teman-teman. Sampai enggak ada rongga ya, jadi dikasih dengan dengan tempel panci ya, jangan selotip ya, tempel panci sehingga tahan panas ya teman-teman. Inilah hasil akhir dari kompor yang kita benahi tadi ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman ada bertanya kok kompornya ada yang berubah yang lain ya gitu. Bodi kompornya ini berubah jadi hitam, terus ininya juga lebih bersih ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam proses pengerjaan tadi ya teman-teman ya, kita sambil menunggu pemanasan ya, kita mengerjakan kompor ya. Jadi kita kompor ini kita take over lah ya, jadi sehingga lebih baik ya. Kenapa kok kita tidak divideokan juga supaya komplit ya, karena pertama supaya durasi video ini enggak terlalu panjang ya, kita fokus aja satu topik. Yang kedua, bagian-bagian ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya, seperti ini ya, membersihkan kerak-kerak kuningan ya, ini sudah kita bahas ya di video ini ya, jadi kita tidak melebar kemana-mana. Oke, untuk apinya sendiri kita coba lihat teman-teman ya, kita oke ya, kita lihat ya. Demikian uraian dari saya juga mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan atau menyinggung perasaan atau mungkin belepotan di sana sini, intinya kekurangan lah dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng, supaya apa? Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi alias pemberitahuan pada saat kita mengupload video-video yang tentu saja bermanfaat bagi teman-teman. Di samping itu pula, teman-teman jangan sungkan untuk share ke akun-akun sosial media kalian seperti Meta, Facebook, ya, WhatsApp, dan X yang dulunya Twitter. Supaya apa? Supaya bukan hanya kalian aja yang pintar, bukan hanya kalian aja yang tahu tips dan trik semacam ini, teman-teman tadi kalian juga berhak tahu tips dan trik semacam ini sehingga bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Oke, bagi teman-teman yang belum paham ataupun mungkin ingin menambahkan ya, silahkan ketik di kolom komentar ya, kita berdiskusi bareng ya, dan jika ada pertanyaan kita jawab ya semaksimal mungkin ya.
Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi teman-teman. Oke. Oke deh. Sip. Sakit hatiku.